Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Handra di Han Gaming. Di video kali ini kita akan bermain kembali Ori and the Blind Forest. Pada part sebelumnya, part yang kelima, itu kita sudah bermain sampai di mana kita menyelamatkan Gumo dari reruntuhan batu ya teman-teman. Dia tertimpa, terus akhirnya kita menyelamatkan dia. Dan dia akhirnya mengembalikan bola putihnya tersebut, teman-teman, ke kita. Itu, ya. Oke, teman-teman. Selain itu juga kita mendapatkan skill double jump, kalau nggak salah, teman-teman, ya, di part-part yang sebelum ini. Tuh. Oke, teman-teman. Tanpa panjang lebar, yuk kita bermain lagi Ori and the Blind Forest part ke-6 ini. Let's play, teman-teman. Oke, kita sudah berada di ini nih teman-teman. Sudah berada di posisi yang awal di sini teman-teman, yang kita mau masuk cuman kita nggak bisa karena kita belum mendapatkan ability double jump. Oke, di sini seperti kita sudah berhasil mendapatkan ya teman-teman, udah nggak ada. Nah, teman-teman, lurus ke kanan atau kita naik dulu nih, teman-teman. Oke, kita ke sini dulu ya, teman-teman ya. Saya penasaran soalnya. Oh iya, ini yang terakhir kita ketemu dengan badak nih, teman-teman. One eternity later. Baru saya bilang loh, saya kenal lagi teman-teman. Aduh, kurang waspada nih Sen. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ini harus hati-hati nih teman-teman, berarti banyak sekali jebakannya di sini. Oke, di situ ada itu teman-teman. Ada energy cell ternyata teman-teman ya. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Oke, kita balik kemana nih teman-teman? Oh belum, ya, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke, yang mendingan kita save dulu di sini. Kita belajar kejadian yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu save. Apalagi ketemu tempat-tempat baru seperti ini. Jadi dengan cara waspadanya kita harus nge-save dulu teman-teman. Karena kan lumayan tuh tadi jauh sekali tuh kita jalannya teman-teman ya. Yes. Oke, dapet. Setelah kita ke. Oh belum bisa nih teman-teman di sini. Kita save dulu teman-teman. Oke.
Oke. Kita lanjut ke depan kayak tadi. Oke. Oke, sudah bisa. Sudah bisa kebuka, berarti kita sekarang sudah bisa nemu sini nih, teman-teman. Ini yang mana, teman-teman? Coba kita lihat dulu. Oh, ini tempat yang awal-awal itu, teman-teman, yang pas lagi yang kita meninggalkan tempat-tempat tinggal kita. Terus kita akhirnya sampai di sini, teman-teman. Coba saya flashback ulang nih, teman-teman. Nah, kita di sini nih awal-awal kita bermain, teman-teman. Masih ingat? Nah, bagi yang penasaran nih, nanti saya akan taruh part pertamanya di kanan atas ya, teman-teman. Teman-teman boleh tuh lihat lagi. Itu adalah cerita awalnya. Cerita awalnya kita di sini nih, teman-teman. Pertama kali bermain. Oke, kita lanjut, kita ke kanan aja, teman-teman ya. Karena di kiri kita udah lewatin. Di awal-awal di atas kita belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke sini. Wah, bentar nih, teman-teman. Kayak agak susah nih. Nah, kita coba. Op. Beneran susah, teman-teman. Coba. Tapi udahlah, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Nanti aja kita bisa buka, karena setidaknya kita udah energi cell kita udah ada 5, teman-teman, ya. Oke, kita balik ke sini, teman-teman. Nah, sini harus hati-hati nih. Oke. Hampir, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini. Pada penasaran gak nih, teman-teman? Di bawah sini nih ada yang angka 4 nih. Ini adalah energy cell-nya. Ini energy gate namanya. Kita belum buka nih. Nah, kita mau coba atau kita mau lanjut? Lebih baik kita coba kali, teman-teman ya. Oke, kita save dulu. Oke, kita ke bawah. Ini deh. Oke. Bawah. Oke, kita ke kiri ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa langsung nggak? Janganlah ya. Saya nggak mau ambil resiko. Kita ambil dari sini aja. Bentar ya, teman-teman ya, sabar. Di sini susah soalnya, lumayan. Oke, kita ke seberang, sip. Oke. Berikutnya kita ke bawah. Pas hati-hati ada monster laba-laba. Kita lihat dulu kondisi aman atau enggak. Aman, oke, kita langsung ke bawah. Oke. Sabar. Oke, kita ke bawah sini. Kan kita berhasil menemukan. Nah, udah bisa kan, teman-teman? Oke.
kita selanjutnya kita ke sini. Gak apa-apa ya teman-teman ya, kita ngelewatin itunya apa? Kita lewatin misinya dulu. Kita lewatin misi utamanya dulu ya teman-teman ya. Saya penasaran nih. Kita udah bisa lewat sini. Sip. Dan berikutnya kita ke tanya teman-teman saya. Coba saya cek dulu di sini ada apa aja. Oke. Oh, udah nggak bisa teman-teman. Udah nggak bisa ya ke situ lagi ya. Berarti kita ke bawah nih teman-teman. Pokoknya kita perlu bawa ini. Perlu nggak ya? Tapi nggak usah lah ya teman-teman ya. Soalnya kita sekali kena sinar aja kita langsung mati gitu. Oke, ntar. Kita ke kanan dulu deh teman-teman ya. Oke, awas. Awas, hati-hati. Oh, nggak bisa teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya kita tahu di sini ada apa nih namanya teman-teman, ability point, ability cell ya teman-teman ya. Terus sama ada energy cell. Oke, kita ke kiri. Coba kita lihat dulu ada apa. A few moments later. Save dulu kali ya teman-teman di sini. Sini kita dorong. Oke. Terus kita ke sini. Lupa tuh temen ada apa tuh. Oke, enggak apa. Kita ulang lagi. Oh, dia langsung ini sinarnya langsung nggak keluar teman-teman. Coba kita ke atas. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Ya, kita kesini aja teman-teman ya. Mungkin abis ini bisa jadi ini kali teman-teman. Buat apa ya? Coba deh kita dorong dulu kesini teman-teman. Ternyata kalau teman-teman ketemu batu yang kayak gini yang ada keluar cahaya yang sebelah kanan sama atas keluar cahaya itu bisa ini nih tentang bisa apa, bisa buat balikin senjata musuh nih. Oke, kita dapat lagi energy cell tambah 6, terus kita dapat spirit wall nambah 1 lagi nih teman-teman. Oke. Oh kan, ability point itu ternyata teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu. Di poinnya bentar.
Coba. Oh, udah bisa satu nih, teman-teman. Coba bentar kita lihat dulu. Setahu saya sih semua udah butuh dua ya, dua ability ya. Ini juga nih dua nih ability-nya. Tuh, teman-teman. Butuh dua. Sedangkan kita baru ngumpulin satu. Oke, enggak apa-apa. Setidaknya di sini udah clear. Kita balik ke atas. Setidaknya rasa penasaran ini berkurang, teman-teman. Jadi kita tahu gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Atas. Kita lihat sini aja kali, teman-teman. Oke, saya fokus dulu ya, teman-teman ya. Kita ke sini, teman-teman. Sekarang kita harus ke atas. Oke. Nah, di episode yang kelima, yang part kelima ini, kita bantu Gumo nih di sini, dia tertimpa tangga, tertimpa batu, tentang ya teman-teman, tertimpa batu dia di sini, oke kita bantuin. Sampai akhirnya, dia mungkin mau balas budi, terus akhirnya dia, bentar ya teman-teman, saya ambil dulu. Akhirnya di sini dia mengembalikan tuh teman-teman, bolanya, bola putih yang dia ambil. Tapi saya nggak tahu sih dia ngambil atau mungkin mau apa, mau ngajak kita ke sini atau apa, kita belum tahu teman-teman ya. Oke, kita ke atas. Kita balik lagi, udah nyampe sini. Kita save dulu ya teman-teman ya. Kita save dulu di sini. Oke. Sekarang kita, nah coba nih teman-teman, saya penasaran nih, kita bisa kesini nggak ya?
kita coba aja nggak apa-apa. Oh, jebakan Batman ternyata temen-temen nggak bisa, belum bisa. Kita belum bisa ke situ, teman-teman. Nih, coba dulu deh. Saya penasaran, bisa nggak sih? Oh, nggak bisa. Oke, kita jangan ke situ dulu ya, teman-teman ya. Cari aman aja. Oke, kita ke atas karena kita belum bisa ke sana. Kita udah bisa dapat ini. Nah, teman-teman ya, saya mau coba kesini dulu. Penasaran saya, ada apa nggak sih di sini? Coba saya save dulu. Kita coba ke sana, ke seberang. Apakah bisa? Sedikit maksa ya teman-teman ya, bisa. Gak apa, kita coba dulu, lihat dulu di sini ada sesuatu kah? Kita lihat di atas. Ada sih teman-teman di atas, cuman tinggi sekali ya, kita belum bisa. Oke, kita ketemu lagi dengan monster kodok. Lihat. Oke. Berarti emang kita belum bisa kesini nih teman-teman, ya? Oke, kita balik lagi. Ngapain saya kesini kalau gitu? Gak apa-apa lah teman-teman. Namanya juga penasaran. Kita save lagi. Lanjut, itu udah diambil. Kita di sini sekarang kita ke, oke nggak apa, kita ikutin dulu jalannya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman di sana ya. Oke. Sabar dulu teman-teman. Hampir saja. Kita penasaran saya di sini ada apa nih teman-teman. Kita kesini dulu. Di sini ada apa? Coba kita save. Coba kita liatin dulu teman-teman. Ada apa sih di sini? Oke, kita berhasil lewatin. Coba kita saran nih di sini apa nih? Oh, oke, ini yang fragmen nih teman-teman. Iya. Ada di sini. Oh, berarti kita bisa nih. Cepet juga nih kalau lihat sini nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita lihat sini dulu teman-teman. Oke, save. Sudah. Sini teman-teman, nggak apa deh ya. Saya penasaran di sini dia ada apa. Langsung mati teman-teman.
Kita lihat sini aja teman-teman ya. Kita ambil jalan sini aja deh, kayak teman-teman ya. Kita cari aman aja. Saya save dulu. Oke, ya. Kita udah bisa ini, udah bisa apa? Oh, tapi kayak belum bisa sampai ke atas sana, teman-teman. Bisa, Ben. Oke, nggak apa deh. Kita kesini dulu, teman-teman. Eh, udah bisa tuh, teman-teman. Kita ke atas sini. Bisa sampai ke atas itu ya? Coba dulu deh kita, teman-teman ya. Nggak ada salahnya nyoba ya, teman-teman ya. Nggak bisa. Oke. Ke sini, harus hati-hati. Kita kesini dulu. Nah, tadi kan di samping kiri itu ada sesuatu, teman-teman. Kita coba dulu ya. Oh, nggak bisa. Saya penasaran tuh, teman-teman, ada apa di situ. Coba ya, kita coba sekali lagi. Coba kita mulai dari sini dulu. Nggak bisa, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Emang belum saatnya kita bisa ke situ, teman-teman. Oke, kita ke sini nih. Saatnya kita kembalikan batu sinar itu, teman-teman. Oke, insert the one water vein. Oke. Klik ya. Nah, coba ada sesuatu nggak nih, teman-teman, di sini? Sepertinya kita masuk dimensi lain. Oke, kita nggak apa-apa, kita coba ya, pencet atas. To enter, untuk masuk. Oke. Oke, Ginso Tree. Coba, saya penasaran di Ginso Tree ini di mana. Oke, kita lihat dulu ceritanya, teman-teman. The water of Nibel once flowed through this very tree. Now it's all rotten and dry up inside. We shall restore the flow. The Ginso Tree's heart we must find. Oke, coba letaknya di mana sih ini? Oh, berarti benar itu benar-benar di dalam itunya ya, benar-benar di dalam tree-nya itu ya, teman-teman ya, di dalam pohonnya.
Oke, kita save dulu teman-teman. Oke. Kelihatan simpel ya teman-teman ya, cuman pas lagi kita coba mainkan susah teman-teman ternyata. Oke, kita coba. Kita sabar. Jambul buruk teman-teman tadi. Oke. Oke. Udah gak apa-apa lah. Soalnya pijakan kayunya ini kecil teman-teman, makanya sangat resiko. Tuh kan, selalu kayak kepleset gitu teman-teman. Terus ini dapat. Oke, dapat sesuatu. Oke, kita lanjut. Kita save dulu kali teman-teman ya. Kita lanjut. Wah, nggak bisa dihancurin lagi tuh teman-teman. Tuh, saya mau berusaha hancurin nggak bisa. Oke. Nah, kita kemana dulu ya teman-teman? Kesini kali ya teman-teman ya. Kita coba-coba aja. Pelan-pelan. Oke. Sabar, teman-teman. Sip. Buru-buru langsung runyam semua. Oke. Oke, langsung. Nah, teman-teman, saya coba save dulu. Terus kita coba ke kanan tuh ada sesuatu tuh kayak teman-teman. Di atas itu. Nah,
tanda sesuatu tempat. Oke, kita lanjut ke petualangan kita. Saya save dulu. Ke sana. Gak usah, kita lanjut dulu. Kita coba kita save dulu. Coba kita kesini teman-teman ya. Saya kira kenapa saya pakai kena gitu. Oke. Ulang lagi di sini teman-teman. Saya save lagi. Sini teman-teman ya. Wow, apa lagi nih teman-teman? Gimana kita save? Kita save dulu lah ya. Gua jaga-jaga. Oke, kita juga. Oh. 2 hours later. Oke. Tetap kita save. Kita lanjut. Oke. Ke sini kita. Tar, saya dan sini. Saya coba dong sini dulu. Oke. Oke. Coba saya cek dulu ada sesuatu nggak di sini. Oke, nggak ada apa-apa. Kita lanjut ke sini teman-teman. Oke, kita save dulu.
Kira tadi saya kena itu. Papan dulu. Udah saya ngapain? Berhasil. Oke. Ntar kita save dulu. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah dulu bermain game Ori and the Blind Forest. Ya. Di game yang kali ini kita sudah mengembalikan bola putih. Bola putih yang di sini itu, teman-teman, ya. Ternyata bola putih itu namanya Water Fan, teman-teman, ya. Terus kita masuk ke Jinso Tree, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Boleh teman-teman klik like-nya bagi teman-teman yang ingin saya meneruskan permainan ini. Dan jangan lupa juga klik subscribe ya, teman-teman. Karena subscribe itu gratis, ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman. Biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di Han Gaming ini. Oke, teman-teman. Play original, stop piracy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao.